dicampur satu kopi kopi jeli itu sama dua kopi jeli dua kopi. Halo teman-teman semua, hari ini kita coba menu barunya McD. Jadi hari ini di McD itu masih memperlakukan social distancing, jadi nggak boleh makan di tempat. So kita hari ini makan di mobil saja. Jadi pertama-tama itu ini ada McSpicy Yakiniku, ini yang chicken. Ya penampakannya guys, penampakannya, oke. Yang satu lagi ini ada fish fillet yakiniku. Ini yang fish punya, ini penampakannya. Oke, okay, so kita langsung mulai aja ya guys. Oke, okay. Yo. Sempit guys makan di sini. Jadi sausnya ini sausnya agak ke manis, lebih banyak ke manis. Jadi sausnya tuh nggak terasa lagi, jadi hanya terasa pedasnya saja. Oke, kita lanjut ke ikannya, ya. Kita tes rasanya gimana. Kita coba. Rasanya sama aja, lebih ke manis, lebih ke manis ya. Jadi saus aja itu udah bisa, udah enak untuk dimakan. Karena kalau pakai saus itu sausnya jadi hambar, hanya terasa pedas aja. Sausnya
mukanya lembut. Mukanya lembut. Maka goreng sangat crispy di luarnya, lembutnya di dalam. Jadi terasa ikannya. Manis. Ini minumnya nggak kemerahan. Gua tanya sih infonya ke bagian kasirnya. Ini Fanta dicampur dengan sirup mereka. Jadi minumnya ini Sprite dicampur dengan sirupnya McD. Gua agak tahu sirup apa. Sprite dicampur dengan sirupnya maybe. Kita coba aja guys. Di dalamnya ada bubble-bubble yang kayaknya bubble sirup kayaknya. Ini ada bubble-bubble sirup. Seger sih guys. Tapi rasanya aneh, yang warna merah ini rasanya aneh. Dari Sprite-nya sih udah oke, campurin sama dengan sirupnya. Semuanya bubble-nya aneh. Not bad lah. Cobain terakhir guys. Video kali ini sampai di sini. Menurut aku sih menu barunya ini oke, not bad. Dari nilai 10 saya kasih nilai 7,5 karena sausnya ini terlalu manis. Menurut saya terlalu manis, tapi not bad, 7,5. Dari video kali ini sampai di sini, kita jumpa di video berikutnya. Ciao.